bocor bos, pompanya nggak bisa dipakai. Pagi teman-teman, pagi ini saya main sepedanya di Probolinggo. Kita main Goes Action. Rencananya mau ke air terjun Madakaripura. Jarak dari tempat start ke air terjun sekitar 25 kilo, jadi PP ya 50-an kilo lah, lumayan. Ini sudah di jalan-jalan eksi. Belah kanan sudah jalan tol, teman-teman. Ini kayaknya agak-agak salah ini. Oke, oh ya, depan nanti balik belok kanan. Kelihatannya belok kanan. Ini jalan-jalan ke sawah lagi. Pagi, Pak. Thank you.
hutan-hutan jati ini teman-teman. Tapi nggak tahu di daerah mana ini. Jalannya makadam lagi. Aduh. Kita GPS dulu. Gunakan penduduk setempat. Siksanya nggak ada soalnya. Ke masjid ini kanan, masjid langsung ke selatan. Oh, ke selatan. Iya. Oke. Okay. Langsung namanya Boto. Oh, nggih. Boto ada naik gitu ya. Huh? Jalan naik itu ke barat. Oke, okay, oke. Okay. Sepertiga. Ini hutan jati, teman-teman. Kata yang dari sawah tadi, bapak yang di sawah, terus aja ini jalan makadam, ada masjid, ikutin saja jalan ini. Ini signal GPS nya hilang nih. Belum ada sinyal. Di depan kita tanya lagi. Karena memang mappingnya beberapa titik tidak ada di apa? Tidak ada di map. Tidak ada jalan di map. Main garis lurus saja. Ayam hutan. Woi, gila masih ada ayam hutan. Di pinggir hutan jati tadi ada pesantren cukup besar, teman-teman. Jadi jalan ke sini sudah di aspal. Keren. Ini perjalanan baru 1 jam 10 menitan lah. Nah, baru ada sinyal GPS. Kita nanti ke kiri. Udah benar berarti ini. Gak tahu daerah mana, teman-teman. Mau ke apa? Air terjun Madakaripura. Kenapa saya ambil jalan exit tol Probolinggo Barat? Kalau kita nge-mapping atau bikin jalur via Probolinggo Barat, lebih banyak jalan eksinya dibandingin kalau kita apa sesatnya dari Probolinggo Timur. Dan kalau dari Probolinggo Timur lebih jauh, mungkin bedanya
bisa sekitar 15 kiloan ya. Jadi kalau bolak-balik bisa 30 kilo. Begitu kira-kira teman-teman. Yuk. Ini setelah jalan-jalan perkampungan tadi, notoknya ini ke jalan raya di Lumbung. Lumbang apa Lumbung? Lumbang. Ternyata di desa Ngepung ini juga nanjaknya lumayan perih. Main sih 7, 8, 9 itu sampai 9% lah. Kaki. Guys, lumayan 6%, 7%. Aduh, Mas, kalau ke air terjunnya masih lurus jauh? Iya, lurus, Pak. Masih 2 kilo, Pak. Hah? Aslinya? Iya. Masih 2 kilo. Masya Allah. Dekat, Pak, tinggal ini ya, Jawa. Turun? Iya, turun. Oh, yep. Naik. Pulangnya nanjak, Bos? Enggak. Enggak. Tak terlalu nanjak, Om. Tinggal cuma kalau pulangnya mungkin cuma ini yang aja, Om. Oh, cuma ini aja. Ya, kalau pulangnya yang cuma ini. Oke. Okay. Tapi buka ya? Buka. Oke, okay, siap. Sun nggih? Jalannya mulus, cuma nanjaknya sedikit perih. Banyak yang beternak lebah. Itu teman-teman. Kelihatan kecil banget air terjunnya. Dari sini. Mungkin masih jaraknya 3 kilo kali ada. Ada. Aduh. Dari sini, yuk Bang. Iya. Terus gini kok gini. Kalpal gini kok. Kata bapaknya nih 3 kiloan. Iya. 3 kilo. Oke. Oke, kalau lanjut nggih, Pak? Iya, Pak.
peraturannya bagaimana ini? Nggak ngerti juga nih. Kayaknya udah hampir sampai ke pintu gerbang. Sudah ada yang rame-rame. Parkir ojek. Akhirnya nyampe juga. Tempat parkir. Ada Pak Tentara bagi-bagi masker. Sehat, sehat, sehat. Siap. Berapa sih? Benar kan? Iya betul. 22.000 domestik. Iya. Orang asing 45.000. Akhirnya nyampe juga. Dari mana? Saya rumah sih di Jember, Bu. Cuman tadi start dari pintu tol Probolinggo Barat. Gajah Mada, apa ya? Muksa ya, muksa itu kalau orang sudah bilang tilem. Oke, kita jalan 1,5 kilo katanya nih. Tapi nggak ada yang nganter ini. Wow, 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 wow. Oke. Ini. Kalipura. Ini tempat benda tempat bersapanya Mahapati. Oke, kita boleh masuk. Kalau bisa naik sepeda ke sini, naik. Cuman nggak boleh. Ini sudah dibuatin jembatan gini, jadi nyaman buat pengunjung. Jalannya sudah banyak yang keropos. Saya sampai sejauh ini nggak ada yang nganter nih. Kaliwa mah enak ya, ada yang nganter. Aku sendirian ini. Tebingnya teman-teman. Mudah di depan ada yang bisa nganter. Oke, air terjunnya sudah terlihat. Nah, luar biasa ini jalanan.
teduh hari ini. Nih air terjunnya, air terjun yang utama ini. Tadi 3 kilo udah kelihatan. Oke, kita harus sudah selesai sebelum hujan karena dikhawatirkan longsor. Oke, jadi ke sini harus pakai jas hujan kalau tidak mau babasehan. Nih, kayak begini, Bos. Ada bapak yang mengantar. Aduh, Tuhan. Ya Tuhan. Oh my God. Sumpah. Gedek-gedek saya. Tuhan. Karya agungmu Tuhan. Aduh. Keren. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Keren sekali. Oh Tuhan. Nah, kita di jalan gini nih, jadi kehujanan. Jadi kayak kehujanan. Tuhan. Keren sekali Tuhan. Indah karya agungmu Tuhan. Indah sekali. Ini air terjun utamanya ya Pak ya? Mada Kalipuranya ini teman-teman. Sumpah. Benar kata Kang Liwa. Ngadeg-deg. Ngadeg-deg bukan karena apa-apa, bukan karena takut. Kagum. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Aduh. Assalamualaikum. Permisi. Oke. Ini air terjunnya Mada Kalipura. Oh my God. Keren. Keren. Ini kayak tirai teman-teman. Di sini. Di hujan-hujanan gini nih teman-teman nih. Menikmati apa? Air terjun sudah. Mari kita pulang. Marki pul. Diantar bapak ini nih. Ya minimal ada yang antar lah teman-teman. Bisa sendiri tapi lebih baik ada yang antar. Gile gue disusul men. Aduh. Bocor gue. Kan gue disana be. Pembingannya banyak. Bocor. Ternyata sobek kecungkil. Bebe gitu gak bilang kalau Probolinggo. Lah, kan aku woro-woro. Kemarin saya lihat di mapnya Babe. Saya kira itu Lembang. Lembang enak aja lembuk. Orang Probolinggo. Pulangnya
dimarsalin sama Pak Ramang. Keren. Lewat tebuan, bos.